Pihak daripada Kesapit Presiden PBB Dato Amar Awang Tengah Liasan dikenal tentu ke Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB terus ngetan ke penyerakup Kaban Patia. Penegut penyerakupnya, Koya dikenal ngangkat partinya jadi pengemeran besar dalam kembungan Parti Sarawak GPS. Dalam pilihan raya umum yang lepas, semua calon-calon parti PBB kita dalam pilihan raya parlimen menang dengan berkaya. Saudara dan saudari sekalian, kita harus menang. Kita tidak ada pilihan kerana parti PBB bersama komponen-komponen parti dalam GPS akan dapat mempertahankan hak kita. Hanya kita. Percayalah, hanya pada kita. Koya mendagi PBB dekat keran nernak semangat beraban bergulai dengan parti komponen GPS dikenak nyapai pemenang pengawal pilihan negeri tingkat datai. Tu bagin terus ke pemansang negeri di pajak ungkup pengelantang rakyat seraya ulih ngamat ke pelasar ngau agenda perintah menuju negeri maju nyerumba tahun 2030. Harus bekerja keras memastikan kemenangan GPS dalam pilihan raya yang akan datang akan mencapai kemenangan yang besar sekali. Yang Amat Berhormat Ketua Menteri, Yang Amat Berhormat Ketua Menteri tidak berseorangan. Tengok saja di depan ini, tengok saja di barisan ini, di dalam Dewan ini dan di luar Dewan sana. Mereka lah pendekar-pendekar. Kita lah pahlawan-pahlawan. Walau di depan api, di belakang duri, ayo kita bersama-sama dengan Yang Amat Berhormat Ketua Menteri kita, Dato' Petinggi Abang Joe, untuk menggempur bersama-sama dalam semangat bersatu padu, dalam semangat untuk mencapai perjuangan kita. Yang mansuk ke jakunya Maya Convention khas PBB Zon Utara di Miri Maya Arinam.